Satu perpuluhan tiga itu dia Maroon 5 dengan lagunya One More Night. Ah, malam ini PC masih lagi bersama dengan Camila Shemain. Hai. Macam tu kau nak sebut dia? Shemain. Shemain. Oh, orang putih rupanya kan. Dah patutlah kan. Okey ni cerita pasal lagu ataupun single daripada Camila ni. Khabar aku dengan ceritanya ada masalah sikit pasal tajuk lagu tu. Betul ke? Sebenarnya lagu ni dulu nama tajuk dia Apa Khabar. Mhm. So, kita orang tukarlah dengan Khabar Aku sebab Abang Alif dengan pihak produksi dia tak nak apa? Tak nak confuse dengan lagu yang Apa Khabar oleh Joe Frizzo dengan Itulah. Itu yang tukar-tukar tu. Sebab tu lah tukar. Mungkin ada pendengar nak tahu sekarang ni, Camila ni dia orang Sarawak. Jadinya bila dia nak bercakap, dia terpaksa susun dulu ayat ni tu yang macam ada pending sikit di situ kan. Okay, untuk lagu Khabar Aku ni, siapa? Ciptaan daripada siapa? Okay, lagu ni ciptaan sepenuhnya daripada Abang Alif daripada Kepulauan Selik. Yes. Nak menyanyi pula lagu. Okay, silakan. Lepas tu? Lepas tu? Penulis lagu semua dia lah. Semua dia. Alif kan? Hebat betul lah dia ni kan. Okey, ada tak masalah untuk bawa lagu ni? Lagu ni mula-mula agak susah sikit. Sebab dulu genre Kami lain. Dulu apanya? Dulu apanya? Apanya nampak? Dulu Kami genre macam lagu indie macam tu. So sekarang ni diorang nak buat Kami R&B pop dengan rap. So, itulah. Oh, rap? Kami ada rap dalam ni? Yeah. Kami ada sikit rap lah. Wow, jadi semua mesti tak sabar nak dengarkan. Jom kita dengarkan lagu daripada Camila Shemain. Yeah. Salah kan? Bukan Shemain kan? Bukan. Camila Shemain. Camila, saya cuba ya. Camila Shemain. Dengan lagunya Khabar Aku. Jom kita dengarkan hanya di Ultra.